Buat peminat filem seram, bolehlah ke Pawagam mulai 24 September ini untuk menonton filem Mima Land. Filem arahan Nevin Hyong dan diterbitkan Cosgin Entertainment mengisahkan sekumpulan individu diganggu ketika membuat penggabaran di sebuah taman tema. Filem berdurasi 90 minit ini dibarisi ramai pelakon hebat tanah air, antaranya Fatah Amin, Sofia Al-Barakbah, Camelia, Natasha, Hezi Al-Zik, Farah Ahmad dan Zalif Siddiq. Dan Mimalan, Ariel ni seorang very ambitious punya director yang sangat-sangat bercita-cita tinggi, walaupun dia dengan hanya small team, small production, tapi dia punya cita-cita tu kalau dia nak jadi one day nak jadi pengarah filem. Itulah bila dia dapat satu job tu untuk selesai, dia dapat satu job untuk cover story pasal Mimalan. Lepas tu macam-macam jadilah, itu yang kena tengoklah. Saya tak boleh bagi spoiler. Siapa-siapa yang ingin tahu apa cerita di sebalik Mima Land, perlu tengok cerita ni dengan kira olahan cerita, walaupun ini bukan berdasarkan cerita sebenar, cerita fiksyen, tapi olahan cerita Mima Land ni sangat-sangat menarik, membuatkan orang daripada mula sampai habis tak ada part untuk rasa mengantuk ke, menguap ataupun nak makan popcorn pun susah, sebab the whole scene. Baik, jangan tak percaya juara Mr. Universe 10 kali, Sazali Samad berlakon filem. Sazali membintangi filem Baik Punya Ahlong arahan Dato' Aflin Syauki. Memegang watak sebagai Abang Sado, Sazali bergandingan dengan dua pelawak terkenal, Zizan Razak dan Johan. Sazali menerima tawaran berlakon untuk mencabar dirinya melakukan sesuatu yang berbeza. Saya dapat offer daripada Dato' Aflin Syauki. Macam percaya dengan tidak lah, saya berlakon filem kan. Filem Baik Punya Ahlong. Saya sebagai watak Abang Sado kan. Zizan nak kutip hutang kat rumah saya kan. Jadi saya rasa macam apa perlu saya buat kan. Jadi saya rasa dia punya skrip tu pun kena, dia dalam bentuk komedi musical lah, saya rasa kan. Jadi kena menyanyi apa semualah. Boleh ke tak boleh kan? Saya terfikir benda tu. Jadi saya cuba menghayati lagu dia apa semua. Alhamdulillah lah, kan. Selain Zizan dan Johan, filem itu turut dibintangi Adibah Noor, Liana Jasmi, Aziz Semosman, Akom Mustafa, Jay Nazif dan juga Mia Sara. Baik Punya Ahlong memulakan penggambaran 9 September lalu diterbitkan syarikat Dato' Aflin Vision Works bersama Astro Shaw.